Sama Bu Acep. Lu sarang sini mana pilas, tunggu gua datang ke tempat lu. Dia malah sedih. Baru kalau begitu aja. Mendingan gua sampelin aja dah. Pak Tua, lu ngapa sedih? Baru kalau begitu aja. Nangisnya, sedihnya, udah kayak tujuh turunan gak berhenti-henti. Ampun dah. Pak Tua, jangan sedih mulu. Udah, ayo kita cari lawan. Ya apaan sih lu? Gue ini lagi nonton drakor nih, lagi seru nih. Ya ampun, gue kira lu sedih ngatonya lu nonton drakor. Ternyata kayak ponakan gue aja. Udah lah, gak usah nonton drakor. Nanti gue ceritain ngegosip tentang Inten ataupun silat. Ayo udah lah, apa kita cari lawan lah. Apaan sih? Gimana aja tanggung. Ngapain nonton drakor? Top, kayaknya roman-romannya bawa sesuatu nih. Apaan, bawa rendang? Pale lu bawa rendang, ini daun salam kayak wanginya enak banget ya. Gua gak percaya, gua malu. Udah, lu sekali-sekali percaya, ikutin gua aja yuk. Wah, dimana nih Pak Tua? Mana gue tahu, lu yang ngajakin gua. Wah, kayaknya nyasar nih roman-romannya nih. Sat, sampai ngambil tuh. Siapa lu? Nggak sengaja nih bang, gue jalan-jalan ke sini nyemim bawa sangit. Emang kenapa kalau bawa sangit? Gini bang, gue mau nantangin orang yang bisa ngelas di sini. Di sini jagonya gue, lu bawa siapa? Ada nih jagoan ngelas gue di belakang. Oh, lu jagoannya? Iya bang. Di sini daerah kekuasaan gue. Gak usah, lu yang nantang, biar gua yang nantang lu ngelas di tempat gua. Lu siap? Siap lah. Oke, kita jalan. Ayo. Emang siapa sih nama jagoan lu? Ini si Pak Tua Acep. Oh, lu Cep? Iya. Kayak gitu doang nantangin gua. Get ready for the next battle. Sekarang kita udah ada di lokasi ngelas nih. Gue pengen tahu apa sih membuat lu berani datang ke tempat gue? Gue sih pengen nyoba lu aja bang. Lu kan di sini sebagai raja kan, sebagai rajanya. Jadi gue pengen tahu nih kualitas tuh sebagai raja tuh sampai sejauh mana. Boleh. Gue cuma nantang lu ngelas ngegambar tanpa pola di sini. Berani nggak lu? Berani lah. Kalau gue nggak berani, gue nggak mungkin nantang lu. Boleh. Begitu aja? Iya. Mau langsung kita mulai sekarang? Boleh. Kita udah sama-sama selesai ngelas. Oke, lu boleh menang masalah cepetnya. Cuma kalau untuk hasil, belum tentu kan siapa yang lebih rapi.
gimana nih bang hasil alasan gue? Oke dong. Sebenarnya sih gue sengaja ngalah aja karena lu dari jauh-jauh datang ke sini kan buat nantangin gue, makanya ya gue hargain lu karena lu juga kan kemarin habis kalah. Ya kan buktinya alasan gue lebih bagus dong untuk saat ini. Iya sih, gue akuin lu lebih bagus dari gue. Tapi suatu saat gue tantang lu lagi buat kesini, buat ngelas lagi. Siap nggak lu? Coba takut. Nih bang, kita kan udah seru-seruannya nih. Ini gue ada sedikit pertanyaan sih buat lu. Kalau untuk di dunia pengelasan ini atau di dunia welding ini, itu lu memang niat dari awal lu pengen jadi seorang welder, apa memang kecemplung aja nih? Jadi sebenarnya sih karena gue suka sama seni ya, basic gue tuh seni, dan gue suka di LAS itu ada dunia seni di dalamnya. Kayak ya dia bukan cuma sekedar ngelas atau apa, tapi kan ada sesuatu yang kita bisa tampilkan di situ ya. Dan gue suka itu. Jadi karena memang basic gue di seni dan gue suka seni ya, dan pekerjaan gue juga berhubungan nih dengan seni. Nah itulah maksudnya pekerjaan yang sekarang ya. Jadi tukang las itu berhubungan dengan seni ya. Makanya gue jalanin. Jadi intinya suka ya? Suka, karena gue suka. Oke, jalanin. Oke. Nah, terus kalau untuk mulainya sendiri terjun ke dunia welding seperti ini, terus mulai kapan sih? Dan gimana nih asal-usulnya sampai bisa jadi seperti ini? Jadi sebenarnya gini, kalau untuk terjun di dunia lasnya sih sebenarnya gue belum lama juga. Tapi dulu waktu itu gue nggak seperti sekarang ini ya, dulu juga gue ikut sama orang ngelas gitu ya, jadi helper lah gitu. Sampai akhirnya gue bisa belajar ngelas sendiri dan gue akhirnya buka sendiri, itu sekitar 7 tahun yang lalu lah. 7 tahunan lah ya, iya. jadi welder ini itu udah 7 tahunan lah ya sampai sekarang. Ya, nah ini satu lagi nih yang gak kalah penting. Kira-kira menurut tuh prospek welding ini atau dunia pengelasan ini kedepannya seperti apa sih gitu? Alasan yang pertama, satu memang dunia las itu sebenarnya menjanjikan. Kalau gue sekarang kan jalaninnya bengkel las ya, bengkel las. Jadi satu properti di mana-mana tumbuh nih. Nah di situ kan ada kesempatan buat para pekerja seniman api ini ya untuk memasarkan produknya gitu loh. Ya salah satu produk yang lagi gue garap ya ini, yang di belakang ini juga ini sebenarnya seperti inilah ya, model seperti ini ya. Gitu. Ada apa namanya, keuntungan yang kita bisa raih gitu, kita raup bisa. Harapan lu sendiri nih untuk para welder atau para seniman api itu, atau pesan-pesan lah itu ada gak bang dari lu sendiri itu buat mereka? Kalau pesan pribadi sih sebenarnya gue pengen kita tuh sesama, baik tukang las atau welder ya, itu hanya penyebutan aja sih sebenarnya sih, ya kita menyatu aja lah berbau, karena kita ini sebenarnya punya dunia yang sama gitu loh. Memang di luar sana memang penghasilannya lah yang membuat kita ini berbeda, kadang-kadang terpecah belah. Nah gue pengen kita ini sama lah, kita ini punya dunia yang sama, kita menyatu, ya nggak perlu harus saling ya menjatuhkan antara welder sama tukang las, kita sama aja kok gitu loh. Dan satu harapan gue ke depan itu sebenarnya kita ini punya satu wadah di mana kita ini bisa harga itu ya paling tidak ada asosiasi yang membuat harga pasaran itu tetap sama gitu, baik untuk menghargai para tukang las sendiri juga sih gitu aja. Ya mudah-mudahan apa yang dipengen sama Bang Andri cepat tercapai lah. Amin. Dan mudah-mudahan amin. Nih semua welder ini kita semua tuh bisa bersatu, mau dia welder, mau dia seniman api, semuanya kita bisa bersatu. Terakhir nih Bang, gua ada satu tantangan lagi buat lo. Tantangannya gampang banget. Kalau lo menang tantangan ini, gua bakal kasih sesuatu buat lo. Cuma kalau lo kalah di tantangan ini, gua kurang lagi hadiahnya. Wih, menarik juga tuh. Apaan tuh yang lo bawa? Pokoknya ada deh yang gue bawa. Jadi kira-kira lo mau terima gak tantangan gue? Ya gue terima deh. Tantangannya gampang banget. Nah ini kita tinggal gunting batu kertas aja. Kalau lo menang, gue kasih. Kalau kalah, gue bawa pulang lagi. Setuju? Oke, gue setuju. Oke, kita mulai langsung aja ya. Gunting batu kertas. Bis, gue menang dong. Gimana nih? Gue dapet dong. Oke, dapet. Oke, ini dia bang. Silakan lo cek. Wih, apaan nih? Disek aja. Wih, keren bro. Apa ini bro? Ini liat aja bang, buka dulu liat. Wah, ini nih yang lagi gue butuhin nih. Tadi kan gue liat safety lo agak kurang kan. Cuma pakai kacamata aja, jadi kenapa gue kasih ini. Biar kedepannya lo bisa lebih safety dalam ngelasnya. Jadi biar lebih nyaman aja lah, biar lebih semangat lagi nanti ngelasnya. Oke bro, thank you banyak nih buat souvenirnya. Sangat bermanfaat nih buat gue. Oke, begitu gue pamit lo. Siap. Buat lo semua, tunggu gue datang ke tempat lo.
sedih banget kayaknya. Lu nggak usah ke laptop masaknya, ke acep aja. Acep aja. Terus. Seru, seru nih cuy. Woi, Patua. Terus, ulang, lu agak ngegas. Eh, Patua. Ulang ya, ulang. Patua. Set, apaan tuh? Eh, siapa lu? Gua kesini nyium roman-romannya nyium bau sangit.